Ini benar bahwa telah ditemukan seorang laki-laki yang bernama Haji Mendet. Ini tuh intinya kita dapatkan setelah menghubungi anaknya. Haji Mendet ini sekitar jam 11 dia datang dari Arepare berboncengan dari teman wanitanya dengan maksud dan tujuan untuk istirahat di sini. Kemudian setengah jam kemudian tiba-tiba Haji Mendet ini kejam-kejam. Kemudian selanjutnya dia menghembuskan napas terakhir. Adapun untuk sementara dari pihak keluarganya bahwa Haji Mendet ini memang sebelumnya mengidap penyakit jantung. Jadi sekitar jam 11 setengah jam kemudian ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian meninggal dunia. Itu saja cukup. Sementara teman wanitanya dia menghilang setelah petugas kepolisian datang. Kita tidak tahu identitasnya siapa. Yang jelas menurut informasi saksi bahwa teman wanitanya bersama kesini dengan maksud dan tujuan untuk beristirahat sejenak. Demikian. Pak, ada obat ditemukan pak di dalam kamar? Tidak ada. Adapun riwayat penyakitnya kita belum tahu, tergantung dari medis. Oke. Cukup, saya rasa cukup.